Okay, ini murid dari gue, umur berapa aja? Umur 11. 11. Namanya Azel. Okay, kita mau ngejam-ngejam dulu. Ya. Ya, main apa? Blues. Blues dari E. Oke. Duluan. Metallica suka. Itu era era lagu mandu semua ya? Iya. Kenapa bisa gitu? Dengar lagu-lagunya kayak gitu semua? Iya. Hmm. Di ayah emang nanjolinnya lagu-lagu yang lama. Kalau lagu yang zaman sekarang untuk seumuran aja? Paling cuma apa ya? Coldplay. Lagu-lagunya Coldplay. Itu jadi setiap hari dengarnya gitu-gitu semua ya? Iya. Jadi jiwanya aja tuh udah kayak gitu ya, mainnya udah zaman dulu gitu ya. Kira juga. Terus kalau lagi kakak atau siapa gitu yang lagu-lagu sama gak? Ada yang sama, ada yang beda juga ada. Kalau dengar lagu-lagu yang zaman sekarang, anak lagu yang umuran aja, gimana? Bedanya apa? Bedanya kalau sekarang ini lagunya kayak gak pakai nada aja. Apa tuh? Lagunya kayak apa ya? Aneh lah, gak suka aja sana. Gitu. Iya. Pertama denger lagu-lagu yang bangsa di Purple dan lain-lain itu umur berapa sih? Umur 7 tahun, 8 tahun. 7 tahun. Sekarang umur berapa? Umur 11. 11, oh, gila juga. Mantap. Ya itulah salah satu murid gue yang masih belia. Tapi lagu-lagu udah gila. Tahu lagu Elton John, tahu ya? Tau. Elton John, terus apa lagi tadi yang zaman dulu? Eric Clapton bisa. Azal sukanya Eric Clapton yang apa ya? Yang biasanya ngejam sama musisi-musisi lain. Jadi yang bisa untuk ibaratnya kayak apa ya? Yang enggak yang masih 12 bar blues gitu, gitu ya. Kalau yang masih yang ngepop dikit. Bijis. Mantap, perlu patut ditiru kayak gini. Ada pesan-pesan gak, Zel? Untuk teman-teman yang seumuran aja. Kalau, apa namanya, musik itu terserah kalian memilih apalah. Mau milih yang sekarang-sekarang atau milih yang zaman dulu juga terserah kalian gitu aja. Yang penting ntar jiwanya kebentuk ya. Yang pasti ntar aja sampai makin dewasa pasti ke situ ya arahnya ya. Bener-bener
nggak lari dari benang merahnya ini ya. Mm-hmm. Terus ini udah punya band? Iya. Yeah. Umur berapa aja tuh? Teman-teman? Ada yang udah SMP, ada yang SD juga ada. Mantap, mantap. Ya udah, itulah kira-kira yang untuk anak-anak sebaya Azel yang mau mengikuti jejaknya Azel, dengerin lagu-lagu yang bermutu ya pasti ya. Bukannya sekarang nggak bermutu, cuma dulu tuh lebih gila ya. Iya. Oke, kita main lagu apa sekarang? Penutupan. Penutupan. Blues juga atau? Terserah. Apa? Johnny B. Goode aja. Ya udah. Dari A. Ya, main.